Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Alicia Channel. Jadi di video kali ini aku mau bikin video Best Foundation of 2019. Jadi di video kali ini aku akan kasih tahu kalian foundation-foundation terbaik aku selama tahun 2019. Dan semuanya ini adalah foundation lokal dan drugstore guys. Dan untuk kalian yang udah penasaran, kalian bisa langsung nonton videonya. Sebelum aku mulai videonya, aku mau kasih tahu kalian, kalau yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian dan begitu pun sebaliknya. Dan di sini aku akan mulai di foundation ini. Nggak ada foundation yang paling aku suka, semuanya aku suka semua guys, karena ini best foundation aku selama tahun 2019. Dan langsung aja kita masuk ke yang pertama. Di sini ada foundation Makeover Power Stay. Ini adalah foundation terbaru dari Makeover yang tahun 2019 ini baru rilis. Power Stay ini untuk kulit yang berminyak guys. Dan kalau misalnya kalian tuh pengen foundation yang ringan-ringan aja, kalian mungkin cocok sama ini. Dan ini juga awet banget karena aku udah cobain beberapa waktu yang lalu, dan ini memang awet banget. Apalagi kalau misalnya kalian pakai bedak tabur yang sesuai sama porsi si foundation ini. Kenapa kok aku punya dua dan yang ini warna hitam? Sorry, bukan hitam, warna coklat. Jadi yang warna coklat ini tugasnya di aku untuk menurunkan tone warna foundation kalau misalnya keterangan, karena aku sering makeupin klien ya guys ya, kan kulit mereka tuh beda-beda warnanya, nggak semua sama. Jadi kalau misalnya aku dapet klien yang warna kulitnya agak gelap, jadi aku tambahin aja foundation yang udah aku mix sama ini sedikit biar dia sama warna kulit mereka, nggak jauh-jauh banget. Dan ini tuh harganya nanti akan aku cantumin di description box atau di layar video ini. Ini klaimnya weightless liquid foundation, memang sesuai banget sama klaimnya karena dia memang benar-benar ringan guys. Aku juga gak ngerti kenapa bisa seringan ini, karena aku pernah cobain seharian pakainya dan dia memang ringan banget. Beda kalau kayak kita pakai foundation yang full cover gitu atau kayak foundation-foundation biasanya, dia memang kayak weightless banget memang. Dan di sini aku akan cobain ini. Ini dikit aja guys. Dan ini tuh memang dia enggak terlalu cover banget, tapi menurut aku kalau misalnya kalian tuh suka cinta foundation yang ringan, kalian wajib banget, wajib banget banget cobain ini, karena dia memang ringan banget dan enak banget di blendnya. Gila sih ini menurut aku. Dan kalian mau tahu, ini oksidasinya dia turunnya nggak begitu banyak. Kan kalau misalnya foundation Makeover yang kemarin, yang sebelum Power Stay ini, dia oksidasinya turun bisa 2 tingkat guys. Tapi kalau ini mungkin sekitar 1 atau setengah aja. Ini inovasi yang menurut aku maju gitu loh Makeover, dan aku suka banget sama foundation ini. Dan kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini ada, ini ada Revlon Color Stay yang 24 hour. Ini yang combination untuk yang oily skin atau oily skin. Ini matte finish guys akhirnya. Dan ini aku suka banget, dia covernya keren. Dan perlu kalian tahu ya guys ya, aku tuh suka banget sama yang namanya sesuatu tuh yang covernya keren. Dan dia ini sedikit aja gila sih menurut aku covernya dia. Aduh, dia agak beda sama si Makeover tadi ya. Kalau Makeover kan dia klaimnya weightless gitu, nggak kerasa dipakai, ringan lah intinya guys. Tapi kalau ini dia klaimnya 24 hour untuk dipakai. Kalau ini dia masih kesan naturalnya tuh masih dapet banget, tapi kalau yang si Revlon dia benar-benar ini kalau misalnya kalian mau pakai untuk hari-harian kayaknya kurang cocok, tapi kalau yang Makeover dia cocok. Dan yang selanjutnya di sini ada ini Super Stay. Ini baru aja masuk Indonesia tahun 2019 ini. Sebenarnya dia ini udah agak lama sih, tapi kalau misalnya kalian mau beli ini sebelum dia rilis di Indonesia, pesennya cuma online karena di counter-counternya dia belum ada. Dan ini aku beli udah mau habis. Dan dia di sini klaimnya Super Stay full cover foundation. Menurut aku dia memang full cover dan kalian nggak perlu mix sama foundation-foundation yang lain. Maksudnya kayak
foundation padat gitu karena dia tuh memang udah se-cover itu guys. Nih kalian mau lihat ya, dia tuh aduh, dia lebih cover dari si Revlon nih. Ini satu pump semua aku pakainya. Dan tapi kalau si Superstay ini dia oksidasinya agak tinggi. Jadi kalau misalnya kalian mau beli atau kalian pengen mix sama foundation yang dia gelap, kalian harus jangan terlalu gelap-gelap banget belinya. Kalau misalnya kalian pengen beli yang sama set kulit kalian ya nggak masalah sih. Tapi menurut kalau saran aku lebih baik yang satu tingkat di atas warna kulit kalian, satu tingkat atau setengah, karena dia oksidasinya agak tinggi. Ya. Terus yang selanjutnya ini ada Silky Girl Magic BB Cream, guys. Ini BB Cream yang menurut aku udah kayak foundation sih. Dia memang sesuai banget sama namanya, Magic BB Cream. Ini yang shade natural punya aku. Aku udah nggak tahu udah berapa kali aku beli ini, dan yang pasti ini keren banget nih. Aku akan taroin di samping Superstay, dia nggak akan kalah guys. Iya. Nih. Wow. Tuh. Dia nggak kalah banget, gila sih menurut aku. Ini BB cream yang udah kayak foundation menurutku. Keren banget, gila. Ini harganya murah meriah. Segini kalian beli segini, nanti akan aku cantumin. Ini isinya 18 mili dan dia di sini memang banyak banget klaimnya, moisturizer, conceal, make up base, shine control, brightens, even leave-ins, smoothen, firms, SPF 30, PA +++. Nih guys ya. Ini keren banget sih menurut aku. Dia juga ada beberapa set sih kayak kalau enggak salah. Ini punya aku yang nomor 01 yang natural. Dan dia ini covernya pokoknya udah aku enggak bisa ngomongin lagi. Intinya dia tuh baby cream tapi kayak foundation covernya lebih malah menurutku. Nih kalian bisa lihat aja kan enggak ada perbedaan yang kontras. Ini power Superstay. Ini baby cream silky, keren banget pokoknya. Dan di sini yang selanjutnya ada concealing base dari Pixi. Ini sebenarnya concealing base tapi ini bisa juga jadi foundation karena sering aku pakai buat mixing foundation. Dan ini tuh kayak stick gini guys. Ini harganya murah meriah banget. Kalian mau tahu harganya sekitar 36.000, gila kan. Dan di sini dia juga covernya lumayan banget tuh, gila. Kalau misalnya kalian pengen punya mixing foundation yang murah meriah gitu, kalian bisa pakai ini sebagai foundation padatnya guys. Nih. Ini aduh covernya. Dan wanginya juga aku seneng banget. Wangi bunga gitu. Dan aku suka banget sih sama si Pixi Concealing Base dari Pixi for Beauty Benefit ini. Dia tuh aduh, bisa banget kalian jadiin concealer, bisa banget kalian jadiin mixing foundation, jadi foundation padatnya juga bisa. Harganya murah meriah dan mudah banget didapetinnya juga. Dan yang selanjutnya ini ada Naturaktor guys. Kalian mungkin kalau makeup artist kalian udah nggak asing lagi sama foundation padat dari Naturaktor ini. Ini kok beda ini. Jadi kalau misalnya kalian beli full size kalian dapet ini yang kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian beli yang Seringer, dia kayak gini guys. Ini yang set nomor 130, kalau ini 140. Dan di sini aku akan cobain yang 130. Kenapa aku beli dua set ini? Kalau yang 130 ini dia warna terangnya guys. Aku biasanya kalau misalnya pakai, aku taruh di mana ya? Biasanya aku kalau misalnya untuk koreksi alis di bawahnya itu, aku selalu pakai yang warna agak lebih terang nih. Dia covernya gila. Ini mah nggak usah di kaji lagi. Ini harganya sekitar 160.000 mungkin sekarang ya guys ya. Dan dia tuh dapet di sini nggak ada tulisan isinya, tapi yang jelas dia tuh kayak sekepel kecil gini. Ini menurutku pas banget untuk kalian mix kalau misalnya kalian pengen makeup yang covernya itu sempurna gitu loh guys, kayak untuk
bener-bener makeup yang full cover. Ini menurut aku si Naturaktor ini pas banget. Memang harganya agak mahal sih ya kalau misalnya untuk dipakai hari-harian, tapi kan kita nggak akan tiap hari juga pakai yang full cover gini. Palingan untuk sesekali aja kayak misalnya acara formal gitu ya, tergantung kalian lah mau makainya kemana. Menurut aku kalau misalnya kalian mau cari foundation yang padat yang kelasnya agak sedikit lebih tinggi, kalian bisa pakai Naturaktor ini atau yang ini, terserah sesuaiin sama set kulit kalian. Dan itu aja guys video base foundation dari aku. Ini adalah foundation-foundation andalan aku selama tahun 2019. Ini aku kasih tahu kalian jujur, nggak ada aku disponsorin, dan ini memang yang aku pakai selama tahun 2019. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.